Sejak masih muda, Lionel Messi adalah sosok yang dikenal pendiam di lingkungan sekitarnya, termasuk di lingkungan Akademi La Masia. Namun berbeda saat dirinya bermain di atas lapangan, karena segalanya langsung berubah drastis. Termasuk yang terjadi dalam momen berikut ini, saat La Pulga terpaksa harus mengenakan topeng ketika bermain sepak bola. Kala itu Messi berhasil tampil brilian dengan performa apiknya. Lantas, mengapa Messi memakai topeng saat itu? Inilah alasan mengapa Lionel Messi mengenakan topeng di wajahnya saat bermain bagi La Masia. Ya, hingga saat ini sudah banyak pelatih yang pernah menangani sosok Lionel Messi. Mulai dari Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique, hingga yang terkini Ronald Koeman. Namun dari deretan nama-nama itu, mereka melatih La Pulga saat ia sudah memperkuat tim utama Barcelona. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Alex Garcia, yang kala itu menjabat sebagai pelatih tim A Junior Barcelona, di mana Garcia pernah merasakan betapa susahnya melatih Messi karena bintang timnas Argentina itu termasuk pemain yang susah diatur. Kala itu, Garcia yang ingin mengembangkan permainan Messi kerap memainkannya sebagai penyerang, winger kanan, kiri, hingga gelandang. Namun pada prakteknya, Messi kembali beroperasi di posisi favoritnya, yakni sebagai playmaker atau beroperasi di belakang dua striker. Tapi tak sampai di situ saja, Messi juga tidak menaati perintah sang pelatih. Contohnya yang terjadi dalam pertandingan terakhir Liga Junior saat Barcelona menghadapi Espanyol yang merupakan laga penentuan juara. Saat itu untuk menjadi juara, Barcelona hanya membutuhkan hasil imbang. Dan hasilnya pun justru di luar ekspektasi saat mereka akhirnya keluar sebagai juara setelah menang atas Espanyol dengan hasil akhir 3-1. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal saat Messi mengalami cedera pada tulang pipinya. Itu terjadi saat La Pulga mendapatkan tackle keras dari belakang oleh pemain lawan. Cedera itu membuat Messi diragukan tampil di final Copa Catalunya yang lagi-lagi melawan Espanyol. Akan tetapi, jelang pertandingan, tim dokter mengizinkan Messi bermain, asalkan dirinya menggunakan topeng pelindung pipi. Meskipun senang dapat turun di laga penuh gengsi itu, ya, topeng tersebut sebagai bentuk perlindungan atas cedera yang ia alami sebelumnya. Namun ketika pertandingan baru berjalan beberapa menit, Messi terlihat tak nyaman dengan topengnya dan langsung melepasnya. Setelah melepas topeng itu, La Pulga justru tampil menggila dengan dibuktikan saat dirinya berhasil mencetak 2 gol sehingga membuat Barcelona akhirnya menang 3-0. Setelah pertandingan, Alex Garcia yang menjadi pelatih La Pulga kala itu mengaku jika Messi adalah pemain yang keras kepala. Namun ia mengerti mengapa bintang timnas Argentina tersebut melakukan seperti itu, karena tentunya demi kebaikan untuk tim. Saya sempat melarang Messi untuk tidak melepas topengnya, tapi yang terjadi malah sebaliknya, karena dia terus memaksa. Bahkan saya sempat mengancamnya untuk menarik keluar, namun dia terus bermain karena ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Dan semuanya melihat, dia akhirnya membuktikannya dan membawa kami meraih kemenangan, kata Garcia pada Marca. Ya, pada dasarnya Messi memiliki niat baik dari semua pembanggangan yang dilakukannya atas instruksi pelatih. Karena ia mengetahui titik batas kemampuannya dan terbukti tim yang dibelanya sukses besar. Bahkan itu terus diperlihatkan La Pulga hingga saat ini, setelah berhasil membawa Barcelona meraih berbagai gelar seperti La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, dan Piala Dunia Antar Klub. Selain itu, pemain yang kini berusia 34 tahun tersebut juga sudah mencetak 672 gol dari 778 laga bersama Azulgrana. Jadi itulah alasan mengapa Lionel Messi mengenakan topeng saat bermain untuk La Masia. Karena itu dilakukan La Pulga sebagai bentuk perlindungan dirinya atas cedera yang ia alami dalam pertandingan final melawan Espanyol.